Pemukiman padat penduduk di kawasan Petamburan Tanah Abang, Jakarta Pusat Minggu malam terbakar hebat. Kobaran api dengan cepat menghanguskan belasan rumah. Diduga api berasal dari arus pendek listrik salah satu rumah warga. Minggu malam, kobaran api dengan cepat membakar belasan rumah warga di Jalan Petamburan 2 Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kencangnya hembusan angin dan material bahan bangunan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Petugas yang menerjunkan 16 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi langsung melokalisir kobaran api agar tidak merambat ke pemukiman lainnya. Menurut warga, kobaran api berawal dari lantai 2 salah satu rumah tetangga mereka. Diduga api dari konsleting arus pendek listrik. Ya kemungkinan saya juga nggak sempat juga ya. Entah konsleting, entah apa nggak. Yang pasti api itu ada di atas. Dari rumah mana, Bang? Hah? Dari rumah mana, Bang? Dari, kalau saya lihat, dari 3 rumah dari rumah saya aja. Itu tempat rumah apaan, Bang? Makanan apa-apaan? Enggak, rumah tangga. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara itu, kasus kebakaran ini masih dalam penyelidikan aparat Polsek Tanah Abang. Mahardika Prakasa Satya, Jakarta.